Bagi yang dipanggil namanya diharap maju ke depan. Puji syukur pada Allah SWT, karena hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas untuk kegiatan pesantren. Mudah-mudahan aktivitas kita sampai saat ini selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan junjungan kita selalu senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan yudisium untuk anak Kasima yang akan meningkat ke jenjang berikutnya, yaitu naik kelas 6. Memang untuk pengumuman hasil kenaikan Kasima ke kelas 6 ini kita lakukan yudisium, karena mereka sudah masuk kepada jenjang akhir dari pendidikan pesantren. Maka sebelum kita beritahu mereka bahwa mereka itu naik kelas 6 itu, kita ada yudisium. Tujuannya adalah untuk memotivasi mereka untuk lebih paham lagi bahwa mereka sudah duduk di tingkat akhir. Mereka sudah melakukan kegiatan yang 5 tahun, yang 3 tahun. Nah, di tahun terakhir inilah ya, mereka harus paham bahwa mereka adalah akan menyelesaikan pendidikannya di Al-Hasimiyah ya. Yudisium adalah untuk menentukan atau memberikan paham bahwa ini akhir daripada pendidikan pesantren. Itu mereka sudah diperas menjadi intisari dari kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang penutup. Kegiatan penutup ini adalah untuk mengetahui hasil mereka. Ya. Kalau mereka nantinya hasilnya baik, itulah hasil dari pendidikan mereka selama 3 atau 5 tahun di Al-Hasimiyah. Ya. Pada itu, untuk pengumuman kenaikan kelas itu lain daripada yang lain. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya yudisium ini, mereka yang tadinya suka melanggar disiplin, sadar bahwa mereka adalah harus memberikan yang terbaik untuk Al-Hasimiyah. Al-Hasimiyah adalah rumah besar mereka, dan sampai mereka mengecewakan Al-Hasimiyah dan berikan kebanggaan buat orang tua ketika di panggung terakhir, di panggung kehormatan di kelas 6 ya. Nah, inilah hasil upaya kita untuk memberikan yang terbaik buat Al-Hasimiyah, buat masyarakat, buat orang banyak, agar mereka menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas ya. Doakan kami semuanya di sini yang sedang berjuang untuk mempersiapkan kader-kader Islam, doakan pimpinan kami agar pimpinan kami
selalu diberikan kesehatan dan kesemangatan untuk mengembangkan Al-Hasimiyah dan menyiapkan kader-kader Islam untuk berjuang di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.